Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mbak Kunil. Terkait Hong Kong yang menceritakan tentang Hong Kong. Teman-teman, adalah hari ini adalah hari pembongkaran. Pembongkaran pameran bunga ya guys. Karena hari ini adalah hari terakhir. Seperti ini aku tuh mau mencari apa? Mau mencari itu loh guys. Kayak gini. Mencari yang Indonesia. Katanya komodo, tapi aku muter-muter gak ketemu-ketemu. Di mana ya? Ada komodo dua kayak gitu. Aku sudah muter-muter tapi gak ketemu. Kayak gini guys. Masih bagus sih bunga-bunganya. Nah, masih kayak gini, bagus banget. Masih screen sini. Lama-lama penonton kamu bosen, Mbak Kunil. Jangan bosen dong. Nah, kayak gini. Muter. Untuk mencari pengambilan yang bagus. Seperti ini guys. Kemarin aku sudah ngambil belum. Bagus juga sih. Dan ini adalah kuda-kudaan apa saya juga nggak ngerti. Kemarin sudah membuat belum ya? Jangan aja lah. Berapa lama? Panas, ampun. Ini guys yang Indonesia yang ikut apa namanya ikut pameran seperti ini tempatnya keren banget. Apa namanya cara penataannya tuh memang bagus banget. Mungkin yang di Amerika batik itu ya seperti ini keren. Pelan-pelan aja pengambilannya seperti ini guys. Oh Indonesia nggak? Kayak gini. Nah, seperti ini Indonesia. Kayak gini. Ya mudah-mudahan Indonesia menang. Nah. Meskipun ini hari terakhir, lumayan ramai lah. Nih, kayak gini. Indonesia ikut juga. Itu tadi aku nyarinya muter-muter. Ternyata di sini. Malah pertama kali aku kesini sudah ketemu ini, tapi aku nggak begitu fokus. Nggak begitu fokus. Ternyata tempatnya seperti ini guys, pameran yang di Indonesia. Panas berpelukan seperti itu. Nah Indonesia karena ramai banget ya, maklum ya guys. Kamu tangannya satunya ke bawah. Oh ya udah ya. Seperti ini. Nah, kayak gini Indonesia. Ya bersyukur banget lah. Ternyata di Hong Kong pun juga mengikuti. Indonesia pun juga nggak ketinggalan guys. Nggak ketinggalan. Aku nggak bisa deket-deket soalnya apa namanya rame. Masih uwal-uwalan kayak gitu, tapi seperti biasa Indonesia, orang Indonesia kan sentiasa uwal-uwalan. Nah, kalau di sini Pakistan. Oh, kalau Pakistan bunga-bunganya seperti ini, guys. Pakistan. Seperti ini. Nah.
kayak gitu guys. Nah, ya nggak apa-apa lah. Aku akhir-akhir ini Oh, kalau ini adalah Filipin. Filipin ciri khasnya kayak gini. Ini Filipina. Oh, berarti pameran bunga itu berbagai negara, guys. Berbagai negara. Ini Filipina. Ini juga Filipina. Oh, ternyata begini pamerannya. Mungkin ini melambangkan melambangkan mungkin bunga-bunganya di Filipina tuh kayak seperti ini ya guys. Ini adalah Filipina. Ternyata di berbagai negara ada. Kalau di sini adalah Thailand. Oh, ini adalah Thailand. Ini adalah Thailand. Mungkin di Thailand sana bunga-bunganya itu seperti ini. Batu-batuannya, batu-batu hitam kayak gini. Kalau orang Indonesia bilangnya batu hitam ya, guys. Ini adalah Thailand. Terus apa lagi? Indonesia udah ketemu. Kalau di sini Ottoman. Ternyata di berbagai negara ada. Kalau di sini mana ya? Meskipun ini hari adalah hari terakhir. Di Indonesia juga berbagai negara. Baru aku tahu kalau pameran bunga, aku pikir kemarin itu kayak di Hong Kong saja, ternyata berbagai negara pun ada guys. Nah, ini kan cantik banget. Gak apa-apa lah. Meskipun apa, tidak sekeren kemarin. Soal kemarin itu kan masih fresh ya guys. Masih fresh. Kalau sekarang kan sedikit-sedikit layu. Tapi masih cantik. Masih cantik. Seperti ini. Hari terakhir. Masa aku kesini lagi? Nah, kalau adem gini kan enak. Adem. Foto apa ini? Jabit tumuruy pawisku dito. Bagus banget. Ini batanya. Ya udah guys ya, ini mungkin ini memang yang terakhir kalinya karena sebentar lagi kan sudah mau dibongkar. Bunga-bunganya sudah mau dibongkar, besok sudah nggak ada lagi. Besok itu sudah nggak ada lagi Dan mudah-mudahan setelah ini nggak tahu ada pameran apa lagi di Hong Kong. Sama-sama kita mengikuti ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya dari Mbak Kunil. See you, bye-bye. Assalamualaikum. Suka orang cantik.